virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Hasil positif pada hari ini sebanyak 13.575. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID. Pakai kaya, saya selalu ada jalan untuk kamu yang anti repot. 75 tahun sudah kereta api Indonesia melayani masyarakat sebagai transportasi yang murah, aman, dan nyaman. Di masa pandemi ini, kereta api tetap menjadi pilihan transportasi rakyat. Tapi ingat, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kereta api Indonesia. Adaptif, solutif, kolaboratif untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Insang KAI, kita bahu-membahu dan saling menguatkan. Sambut tahun baru ini dengan semangat, diiringi untaian doa yang tak akan pernah putus. Demi tercapainya suatu harapan,
membawa kejayaan bagi kereta api Indonesia. Tetap konsisten terapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.